Kabar duka kembali datang dari korban asuransi Wana Arta Life. Dedi Agustono Jaya merupakan salah satu korban asuransi Wana Arta Life yang telah berjuang bersama para korban lainnya sejak awal tahun 2020. Almarhum Dedi diduga meninggal dunia setelah menghadiri sidang class action dengan pihak yang tergugat adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kejaksaan RI, dan PT Asuransi Wana Arta Life atau WOL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa pagi tanggal 19 Desember 2023. Menurut beberapa saksi mata dari sesama korban asuransi Wana Arta Life bahwa almarhum Dedi setelah sidang berakhir hendak meminta statement dari salah satu perwakilan tergugat dari pihak PT Wana Arta Life yang hadir diwakili oleh tim likuidasi PT Wana Arta Life. Tetapi sangat disayangkan, tim likuidasi dari PT Wana Arta Life tidak mau menjawab terkait apa maksud kehadirannya dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap nasib uang investasinya di PT Wana Arta Life. Bahkan berkata-kata dan melakukan hal yang tidak pantas hingga membuat seluruh para nasabah menjadi marah. Menurut pantauan dari awak media Informasi TV yang sedang meliput sidang class action korban asuransi Wana Arta tersebut, awalnya sidang berjalan dengan lancar, tetapi setelah sidang berakhir, tim likuidasi PT Wana Arta Life mendapat pertanyaan dari puluhan para korban asuransi Wana Arta Life. Tetapi pihak tim likuidasi Wana Arta Life tidak menjawab dan bahkan menghindar mencoba pergi. Dan para nasabah mengejar tim likuidasi tersebut hingga di Pengadilan Jakarta Pusat terjadilah kericuan. Almarhum terlihat mau menghampiri salah satu tim likuidasi PT Wana Arta Life di tempat parkiran motor PN Jakarta Pusat untuk menanyakan terkait surat tugas PT Wana Arta Life. Dan orang tim likuidasi tersebut berbohong dengan mengatakan bahwa surat tugasnya ada di kawannya yang satu lagi. Dan saat almarhum mau mengejar, tiba-tiba ia terlihat terjatuh sambil duduk dan kejang-kejang. Kemudian dari mulutnya sempat terucap, "Yesus, Tuhanku, tolonglah aku." Kemudian almarhum tidak sadarkan diri setelah itu. Setelah melihat almarhum tidak sadarkan diri, orang tim likuidasi tersebut mengeluarkan surat tugasnya yang ada di tasnya dengan mengatakan, "Oh, ternyata ada di tas saya." Menurut saksi mata yang sempat menggotong almarhum naik taksi dari gedung halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya sudah dingin dan terlihat membiru. Ketika sampai di UGD Rumah Sakit Husada, dokter menyatakan jika almarhum sudah meninggal dunia. Dari Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat, saya Rika dari Informasi TV melaporkan.